Mas Lesnar ou Wrestle A? Wrestle A! Oh, keren. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Wa bi'asrarihi fi tarin amin. Ya mujib asaili. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ono fasal suci. Wa salatul kusufi lan utawi salat kraono lisamsi katuwene srengenge. Wa salatul khusufi lan salat kraono lil komari katuwene rembulan. Kulun utawi saben-saben siji min huma saking karone kusuf lisamsi lan khusuf lil komari iku sunnatun sunnat muakkadatun kang den kukuhake. Ini bab menjelaskan tentang sholat gerhana, baik gerhana matahari dan gerhana bulan. Keduanya itu sunnah muakkad. Fa in fatat mongko lamun pot apa hadhihi sholatu ikilah sholat lam tuqdo mongko ora usah dikadani apa sesolat. Ay lam yusra' tegese ora den pureh utawa ora diperintah apa qadha'uha nyauri sholat. Jika kalian itu ada udzur atau tidak ada sempat melaksanakan sholat gerhana, maka tidak dianjurkan atau tidak diperintah untuk mengqadha. Tidak ada qadha karena ini sunat muakkad. Wa yusalli lan sholat sapa siman likusufi samsi krono-krono matahari srengenge wa khusufil qamari lan krono bulan rakaatain kelawan rong rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Salat gerhana matahari dan rembulan itu jumlahnya ada 2 rakaat. Yuharrimu kang takbiratul ihram sapa man biniyati salatil kusufi kelawan niat sholat gerhana dengan memakai niat gerhana. Kemudian summa ba'dal iftitahi nuli sak marine maca iftitah doa iftitah wa ta'awudzi lan ta'awud yaqra'u maca sapa siman al-fatihata il-fatihah. Setelah takbiratul ihram dibarengi dengan niat sholat gerhana, lalu sunnah membaca doa iftitah kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wasila dan seterusnya. Setelah itu selesai membaca ta'awud a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu selesai dilanjut dengan membaca fatihah Allah ya Rabbi ya Karim lalu wayarka'u. Setelah membaca fatihah wayar kaulan rukuk sapa siman rukuk seperti salat biasanya. Setelah rukuk summa yarfa'u nuli ngangkat sapa siman rosahu in siraiman summa yarfa'u nuli ngangkat sapa siman rosahu in siraiman minar rukuk isangin rukuk. Setelah rukuk berdiri summa ya'tadilu nuli iktidal berdiri yaitu iktidal itu. Sumayakra'u nuli moco sapa siman al-fatihata il-fatihah. Lalu dilanjut lagi dengan membaca fatihah yang kedua kali, sanian in dalam ambalan kedua karena ini rokaat yang kedua. Lalu sama sumayakra'u nuli rukuk sapa siman sanian in dalam ambalan kang kedua. Lalu sama dilanjut dengan rukuk yang kedua. Cuma bedanya Allah ya Rabbi ya Karim, kalau rukuk rokaat yang pertama itu agak lama, bacanya agak panjang, terserah kalian baca apa. Pokoknya rukuk yang pertama itu agak lama, untuk rukuk yang kedua akhofa, ya lebih cepat. Akhofa kelawan luwih enteng, utawa luwih mayar. Minalladzi saking rukuk qoblahu kang ing dalem sadurunge sani. Itu sebelum kedua itu. Jadi yang pertama agak panjang, yang kedua ini
agak ringan, jadi enggak usah lama-lama. Lalu sumaya tadi lu nuli itidal sepeseman sanian in dalam kaping pindho. Lalu dilanjut lagi sumaya sujudu nuli sujud sepeseman sa'asa jidatai dikelawan rong sujudan. Sama seperti sholat biasa, sujud dua rokaat, sujud dua sujudan. Lalu itidal yang kedua sama terus. Lalu setelah itidal, lalu sujud dengan dua sujud. Seperti sholat biasanya. Bituk maninatin kelawan nganggu tumak nina. Ya mesti dengan menggunakan tumak nina. Filkulli indalum skabiane rukun. Setiap rukun, setiap perpindahan rukun harus diselati dengan tumak nina. Berhenti sejenak. Sumayu soli nuli sholat sabu siman rokatan kelawan sak rokaat. Sumayu soli nuli sholat sabu siman rokatan kelawan rokaat sa niatan kang kedua. Bikiyamaini kelawan ngadek luru. Lalu Allah ya Rabbi ya Karim sa niatan bikiyamaini wakiro atain. Bikiyamaini kelawan ngadek luru wakiro atain ilan kiro at luru maca luru warukuain ilan ruku luru waktidalain ilan itidal luru wa sujudai dilan sujud luru. Jadi pertama tadi takbiratul ihram, lalu iftitah, kemudian ta'awud, baca fatihah, ruku. Ketika ruku lalu berdiri iktidal. Ketika iktidal ruku lagi iktidal, kemudian baca fatihah yang kedua, rukuk yang kedua, yang lebih ringan. Kemudian sujud dua sujudan dengan menggunakan tumaknina. Lalu berdiri lagi sholat untuk rokaat yang kedua dengan dua berdirian dan dua fatihah serta dua rukuk. Kita mudah kan, cekan ya. Ya, yes. Ini tata cara sholat. Sholat apa? Gerhana, wis katakanlah matahari. Jadi pertama niat usolli sunatan usolli sunatal kusufi utawa khusufi. Matahari usalli sunnata kusufis kusun usalli sunnata kusufin lis samsi, itu kalau matahari. Kalau rembulan usalli sunnatal khusufi lil qamari sunnatan lil ta'ala. Dah ketika niat Allahu akbar, dah ya, ini baca iftitah, paham ya, kabiru walhamdulillah dan seterusnya. Setelah itu baca ta'awud, paham? Setelah ta'awud baca fatihah, ya. Setelah fatihah nggak pakai surat, ya. Ayo ruku, Allahu Akbar. Nah ruku, itidal, sami Allahu liman hamidah. Nah ini mestinya kan sujud kalau sholat biasanya. Kalau karena ini gerhana matahari, waktu itidal tangannya gini lagi, nah tangannya gini, posisi seperti rokaat pertama, paham? Tangannya seperti ini, mengulangi baca fatihah, paham? Sing mang juga fatihah sing pertama tadi, mang sawara teman, fatihah lah. Ini fatihah yang kedua. Setelah fatihah selesai, waladhdallin amin, ayo rukuk. Allahu akbar, rukuk ya, rukuk yang keberapa ini? Kedua. Ayat itidal, sami Allahu liman hamidah. Ini sudah kan? Nah, ini baru sujud, gitu. Sujud, Allahu Akbar, duduk. Allahu Akbar, sujud lagi. Allahu Akbar, kemudian berdiri. Allahu Akbar. Ya. Nah, ini sama seperti yang pertama tadi. Baca Fatihah. Setelah baca fatihah selesai, ayo rukuk. Allahu Akbar,
Sami Allah liman hamidah, tangan ya gitu. Baca Fatihah. Paham? Baca Fatihah lagi, lalu setelah Fatihah kedua ruku itidal. Kemudian sujud. Duduk. Sujud lagi. Duduk. Ya, duduk seperti terakhir-terakhir. Nah, gini kan? Nah, setelah selesai, baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, gitu. Berarti dua kali dua kali berdiri dan dua kali fatihah itu dilakukan ketika waktu iktidal, mestinya sujud, tapi dia mengulangi mengulangi berdiri dengan membaca fatihah. Ya seperti tadi praktiknya. Paham enggak? Paham? Yes. Enggak cukup. Wa hadza makna qawlihi fi kulli raka'atin. Wa hadza utawi ikilah contoh niku wau iku makna qawlihi, makna dawuhe ki musannaf fi kulli raka'atin ing dalam saben-saben utawa ing dalam ngene. Fi kulli raka'atin nyatane ing dalam dawuh fi kulli raka'atin. Fi kulli raka'atin iku tetep ing dalam saben-saben sak rakaat. Min huma saking karuni rokaat ini kiamani utawi ngadep luru. Jadi setiap satu rokaat ada dua berdiri. Paham ya? Yutilu kang dawaake sapa siman alqiraata ing maca fihi ma ing dalam karuni kiamani. Untuk pembacaan kalau bisa kamu panjangkan surat-surat yang panjang kamu bawa baca di situ. Ojo pendek-pendek, cuma dua rokaat. Lalu yutilu al-kiro'ata ing wacanan fima ing dalam karuni dua rokaat kuman. Kama koi kejelasan saya tigang bakal teko posima. Wafikuli rokaatin lan iku ing dalam sabun-sabun sok rokaat ruku'ani utawi ruku' luru. Setiap satu rokaat atau setiap sok rokaat terdapat dua ruku'. Yutilu kang dawa'ake seposiman at-tasbiha ing moco tasbih fihima ing dalam karuni ruku'ani duna sujudi ora jenise sujud. Di dalam ruku kalau bisa baca tasbih yang panjang atau yang banyak. Subhana rabbiyal subhana rabbiyal azim ing ruku. Subhana rabbiyal azim bihamdi, bisa kamu baca 7, 11, 21 atau 30 atau 100 terserah. Pokoknya rukunya ya membaca tasbih dipanjangkan. Bukan sujudnya, kalau sujud enggak usah panjang-panjang. Fala yutawiluhu mongko ora usah dawaake sapa siman ing sujud. Wa huwa khaliq utawi Allah ya Rabb ya Karim. Wa huwa utawi dawuh fala yutawiluhu iku akhadu wajhaini salah sijine wajah loro. Lakini sahihu tetapi ini utawi kang sahih iku anahu saktemen iman iku yutawiluhu dawake sapa siman ing sujud nahwar ruku kelawan sepadane ruku alladzi qablahu kang saturunge sujud. Nah, kalau menurut Imam Nawawi dua-duanya dipanjangkan, baik ruku dan sujud pembacaannya dipanjangkan. Ngene ya, dua-duanya. Jadi itu menurut Imam Nawawi. Wayaktu bulan khotbah, pakai khotbah juga. Wayaktu bulan khotbah sopal imamu imam ba'dahuma in dalam sa'marini rakataini. Ay ba'da sholatil kusuf wila kusufi. Itu rakataini. Utawa in dalam sawuse sholat graono matahari lan graono bolan. Khotbataini kelawan khotbah luru ka khotbah tahil jum'ati koyok khotbah lurune sholat jum'ah. Fil arkani in dalam biru-biru rukun. Sama khotbah dua kali seperti halnya khotbah pada waktu sholat Jum'at. Wasuruti lan pira-pira syarat fil arkani wasuruti. Wayakhithu lan gegerei sapa si khotib annasa ing menungsa fil khotbataini ing dalam khotbah loro ala taubati ing atasi tobat. Di dalam khotbah itu apa? Memberi anjuran kesemangatan untuk melakukan tobat.
buat para jamaah. Gitu ya. Alat minat dunubi saking biro-biro duso. Wala fi'li khairi. Dan ingatasi ngelakoni kebagusan. Bayani min sodakotin saking sodakot. Awitkin, waitkin, lan merdeka ake budak wanahu dhalika. Ajak mereka untuk bertobat, ajak mereka untuk melakukan hal-hal yang baik seperti sedekah, memerdekakan budak dan lain-lainnya. Wa yusirru lan ngeliriake sapa siman bil qiraati kelawan maca. Maca Fatihah utawa maca Fatihah disuruh melirihkan, merendahkan suaranya ketika apa? Kusuf samsi, yaitu salat gerhana matahari. Fi kusufi samsi in dalam sholat gerhana srengenge. Nah, tapi ketika gerhana bulan wayajharu lan banterake sapa siman utawa khotib utawa manne bil qiraat dikelawan wacanan fi khusufil qamari in dalam sholat gerhana rembulan. Kalau gerhana rembulan bacaannya dikeraskan. Wa tafutu lan pot apa sholatu kusufi samsi. Sholat gerhana srengenge bil injilai sebab pulih lil mungkasifi kaduwe srengenge kang gerhana wa bi hurubiha lan pot sebab surupe Samson srengenge kasifatan hale kang gerhana. Nah, sampai kapan batas sholat gerhana itu? Nah, kalau memang gerhana itu matahari, terus mataharinya kok muncul lagi, maka ya sudah. Paham? Ya sudah selesai. Ojo matahari wis muncul, wis gak apa-apa masih telat, ayo sembahyang grahana. Lah kan gua apa grahana wis mari. Mataharinya sudah muncul. Gitu ya. Wa tafutulan pot apa sholatu khusufil qamar. Sholat gerhana bulan. Nah, sampai kapan batas gerhana bulan? Kalau tadi matahari. Apa itu? Bil injilai sebab jadi padang, bulan sudah terang kok sholat gerhana bulan. Ini lucu namanya. Gerhana bulan kalau gerhana kalau bulannya tidak kelihatan. Ngono lho. Wal tuwatul isamsi lan meltek srengenge. Srengenge wis meltek. Srengenge sudah muncul kok sholat gerhana matahari. Lucu. Labi tulu il fajri bukan utawa dudu sebab meltek fajar. Bukan berpacu pada gara-gara meltek fajar, munculnya fajar. Kalau fajar pakai ada gerhana atau tidak, yang namanya fajar pasti ada menjelang subuh. Paham ya? Wala bi hurubihi lan ora sebab surupe qamar. Khosifan khali grahana, bukan karena matahari itu surup, ngerti surup? Terbenam. Yang mana waktu itu rembulan masih gerhana, tapi mataharinya dalam kondisi ghurub, terbenam. Maka fala tafutu, maka disunatkan masih tetap untuk sholat gerhana rembulan. Ini bulan, bukan matahari. Jadi kalau matahari terbenam, sudah enggak ada sunat lagi. Tapi kalau rembulannya terbenam, masih ada kesunatan sholat gerhana bulan. Iki lho wala bi hurubi khosifan khali gerhana. Fala tafutu mungkora pot apa sholatu sholat gerhana. Yes, Allah alam sah.